Oke, jadi sekarang saya sudah masuk. So, sebelum kita masuk, kita scan barcode dulu. Ini ada. Oke, setelah scan barcode, baru kita masuk. Jadi di sini dibuat macam dua lorong. Kalau mau pergi sebelah sini dulu, baru tuh pergi sebelah sana ya. Keren ya, dia buat dua jalur biar nggak bertabrakan gitu ya. Yang sebelah sana, sebelah sini ya. Beratur orang itu ya. Oke, jadi kalau kita mau beli itu kita beratur ya, macam ini. Sampai nggak boleh jalan ya. Banyak. Apa yang kita mau beli ini? Penuh kali orang. Oke, jadi di sini kita hanya lihat orang banyak ya. Oke, jadi saya sudah sampai di ujung. So, wah, ramai.
jadi yang kalian lihat ini adalah Bazar Ramadan Kampung Baru, khususnya yang ada di dekat Coket ya. Tapi di sini aku belum beli apa-apa sebab kita mau lihat-lihat beli-beli aja dulu. Jom kita lihat makanan di sebelah sini dulu baru kita cari nanti ya. Di Indonesia nggak ada Bazar Ramadan ya. Nah, kalau di sini banyak, tapi udah habis ya. Awal habis ya. Oke, untuk gere-gere cepat habis ya. Ya, banyak orang kok. Jadi banyak sekali makanannya, tapi banyak yang udah habis ya. Kalian boleh lihat. Jalan ya, shopping. Jalan ya, kan? Udah habis airnya ya. Gila, rame. Oke, jadi sekarang kita mau cari makan dulu. Di sebelah sana kayaknya masih panjang ya. Tapi kita nggak pergi sebelah sana. Itu sampai ke ujung kalau nggak salah ya. Sampai Coket sana. Nanti keburu habis makanannya kalau kita nggak ambil ini. Oke, jadi perlu kalian tahu yang kalian lihat ini adalah Bazar Ramadan Kampung Baru. Jadi, tapi makanan aku belum jumpa ya. Nanti kita akan cari makanan yang sesuai dengan saya. Macam orang beriman ya tuh. Boleh ya, boleh.
1 ringgit. Udah mau habis ya. Iyalah, bagaimana tak habis, soalnya rame kayak gini ya. Oke, jadi sekarang saya mau cari makan dulu. Terus saya nggak pergi sana sebab sudah habis ya, makanan sebelah sana udah habis. Beli satu tepung lah ini ya. Tepung pelita. Tepung pelita. Nanti makan dalam perut keras. Keras. Rame ya orang ini. Terima kasih. Satu. Tak apa. Oke. Tepung pelita. Soalnya terlalu kecil, terlalu kecil ada. Hah? 3 ringgit saja. Boleh. Oke. Kita dapat komisen pula ini 1 ringgit. Oke kak. Oke, jadi kita udah dapat satu benda di sini. Ini apa nih? Apa namanya nih? Tepung pelita. Oh, tepung pelita. Oke, kita udah dapat tepung pelita. Mana ada dulu. Ada lagi. Gak habis ya. Nari. Sini pun makan sini pun. Ayam merah sama hijau.
ayam puyuh ya ini. Oh. Oke lah, nanti lah. Kita tanya-tanya. Ngantri kayak gini ya, baru kita boleh dapat. Cuma dapat ini saja dulu. Kita belum dapat apa-apa. Enggak ada ya, kolak gitu atau cendol gitu kan? Iya ya. Cuman es aja. Ini daging ya ini ya? Ini paru-paru bang. Oh paru-paru. Ya. Daging ya bang. Oke jadi cendol durian nggak ada ya? Cendol durian es campur gitu ya? Oke berhubung di sini nggak ada es campur atau apa, so sekarang saya mau cari ke arah sana dulu ya. Siapa tahu ada di arah sana. Jom kita patah balik dulu ke sini. Oke, jadi perlu kalian tahu, saya sudah sampai di ujung. Saya cuma dapat ini saja.
mungkin selera orang beda-beda ya. Saya sudah cari macam nasi-nasi yang aku mau tadi, macam nasi campur atau kolak ya. Ternyata di bazar ini nggak ada kolak, cuman ada air-air sirap, es campur gitu ya. Es campur pula, air-air, pokoknya air lah, bukan cendol atau kolak ya. Kalau bahasa kita itu kolak ya, kalau Indonesia itu ya. Nggak ada di bazar ini, nggak ada dijual ya. Walaupun bazar ini rame, tapi kolak khas Indonesia itu memang nggak ada dijual di sini. Saya sudah cari tadi. So, beginilah suasana bazar Ramadan di Kuala Lumpur, Malaysia. Sekarang saya mau geser ke sini sedikit. Nah, kalau mau makan kolak atau cendol durian ya, belinya di sini ya. Ada di sini cendol durian. Oh, apa nih? Putu bambu. Kita berurut dulu. Sini ada putu bambu. Putu bambu. Oke lah, nanti kita beli putu bambu. Oke, berhubung saya mau balik lewat sini, so saya akan bagi tahu kalian, kalian boleh turun di dekat Sepuan Plaza. Nah. Ini bazar Ramadannya di sini ya. Kalian boleh lihat nih. Saya jalan. Cuman dapat ini saja. Cendol tidak ada. Gak apa-apalah, janji udah sampai sini ya. Oke, buat kalian yang mau pergi ke bazar Ramadan Kuala Lumpur, silahkan datang ya. Sini aku pakai cadang dulu, banyak orang tahu nanti. Oke, lanjut. Ada orang kenal buruk, makanya kita nggak buat ya. Oke, jadi begitulah suasana bazar Ramadan Kampung Baru Kuala Lumpur, Malaysia. Besok-besok kita akan pindah dari Kuala Lumpur. Jadi, apa-apa benda, saya akhiri video ini sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye.